ถ้าท่านมีลูกjalan dulu om. Teman-teman, hari ini rencananya gua sama Ivan gua bakalan ngetrip, tapi ngetripnya nggak jauh-jauh. Jadi ada satu skatepark yang dibikin sama swasta di daerah, kasih tahu nggak di mana ya, cek aja sendiri ya, harus nonton video ini sampai akhir. Pokoknya bakalan seru, bakalan menegangkan. Kita baru jalan nih. Jadi gimana nih, pagi-pagi udah kebut-kebutan? Ya, nikmatin aja. Hashtag never call out. Nah, ini mau kemarin nih. Ceritanya kemana sih? Bisa lo bagi tuan. Sampai nih. Sampai mana? Kita lihat aja di WhatsApp. Bener banget, kita hari ini itu ada di Bogor. Kita bakalan nyobain skate park atau bike park dengan nama Sempur ya. Adanya di lapangan Sempur. Pokoknya tonton terus videonya. Keseruan saya sama Ivan hari ini. Jangan sampai nggak nonton. Oke, bye. Alhamdulillah udah sampai ya. Sampai. Gimana lapangan Sempur? Sepertinya. Belok. Ya kita lihat saja nanti dengan keramaian. Ya, haha, mungkin ya. Gimana mainnya ini, Pak? Kami ngasih ini main. Kita parkir aja dulu. Bisa. Kalau parkir bisa berarti oke lah. Aduh. Nanti lihat aja deh gimana mainnya. Penuh, Bu. Satu, Bu. Penuh. Kenapa, Bang? Makan bubur, berhubung nasi kuning penuh. Kita makan. Yang penting jangan makan temen, Bang. Iya, betul. Sikat. Jadi nih main.
Paling habis ice pick. Kenapa diangkat, Pak? Biar apa diangkat, Pak? Hei. Sudah diangkat. Kenapa? Mengapa? Acan ya, wahan ya. Kita tunggu batin lah, mau gancang hari ini. Apa? Rumah. Lo parah lo, undangan kasur. Iya. Yeah, kata anak skate tadi, gua di sini sama pamnya sampai jam 4 pagi katanya. Bener. Wah, kan udah banyak perwakilan. Jadi gimana hari ini? Kita masih ada. Kita kasih tahu sama teman-teman gimana keadaan skatepark yang ada di sini. Kalau untuk transisi ya untuk pemula pengenalan oke lah ya. Kalau untuk perkembangan untuk kedepannya buat yang pro itu sih kurang banget. Cuman thank you lah dengan adanya seperti ini juga. Setidaknya memadai ini loh, bahwa di Bogor bahwa ada arena benar-benar ya lumayan lah. Terus kalau masalah flooring katanya tadi kan saya kasih pelengket itu kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Belum punya bewok. Kenapa tuh? Ya karena branding lah ya, dengan warna dia lebih ini tuh punya gue gitu. Gitu. Karena kalau tanpa branding pun mereka pun susah juga. Tapi enggak masalah dong branding, tapi mereka bikinin daripada no problem, daripada enggak branding ngomong doang. Iya sih. Bikin kagak PAP ya ujung-ujungnya ya. Tapi lumayan lah, oke lah buat trik-trik dasar ini sih oke. Tapi kalau untuk yang kejuaraan-kejuaraan yang benar-benar petarung ya. Oke, sekarang gini, sekarang gue tantangin lo buat tail whip over itu. Hah? Tail whip over ini. Tail whip over piramid. Yoi, nggak berani. Lo bukan pro berarti. Thank you.
Pan. Dah kemana tadi tarik ke tukang? Eh, tarik ke tukang. Bang, kenapa bang? Ini kenapa bang? Anjing goblok. Jauh bang sama usus. Ini saya lagi ngomong sama ketua Bogor BMX yang baru. Namanya siapa? Pamli. Pamli. Lalu dia berkelana juga di Bandung. Yes. Terus berkelana ke mana lagi nggak tahu saya. Garut, Garut. Sampai akhirnya dia cedera lutut kanan ya? Lutut kanan. Lutut kanan. Di pen nggak? Enggak sih. Enggak. Goyang tapi sekarang. Goyang. Main BMX dari tahun berapa, Pam? 2008. Pas masih SMP. Awalnya sih main sepeda gunung kan. Downhill ya? Enggak downhill juga. Cross country. Gunung, cuma diuliknya trik-trik. Iya, trik-trik sepeda lah pokoknya. Semuanya. Ah, lama-lama. Nyari yang lebih ekstrim lah. Kamu BMX. Nyaris ke downhill sih tadinya. Downhill. Cuma downhill. Capek sih naik turun berhubung tinggal di kota kan. Lebih capek mana main BMX? Apa? Downhill lebih capek belum, downhill? Belum sampai ngulik ke arah ngedalemin downhill sih sebenarnya. Tapi mahal sepeda downhill ya? Iya kok jelas jauh. Oh bener masa iya? Ah jadi teman-teman yang mau ke Bogor yang mau main di Sempur lu bisa hubungin dia, Pamli. Kalau enggak anak-anak yang lain, kalau enggak lu follow Instagramnya ini aja @bogor_bmx ya. Yeah, @bogor_bmx karena Bogor BMX-nya udah ada yang ngambil, enggak tahu siapa itu. Iya, no iya tuh. Bawa. Bray. Mayam bro, yom. Yo. Sok nyalokot, kayak ngomong ya nyalokot naon-naon. Ditampi ya. Kanu hijau mah 15.000 ya. Bang, terima kasih bang. Karena naon atuh. Tong dipiceun aku. Wae nah. Yom. Ayom. Pakai kacamata toh. Guys, ada yang tidur. Tidur, tempat latihan tidur.
Yuk, ciao. Ciao. Yuk, Pam, balik ya. Terima kasih ya. Makasih loh bungkusannya. Makasih nih bungkusannya nih. Masih banyak nih. Dua nih. Oh, dua ya. Ya, duluan, duluan. Duluan, duluan. Sekarang saya di satu. Timur sama, satu. Duluan, duluan, duluan. Ya. Ntar deh, kaljot. Kaljot, kaljot. Belum pernah kabar. Hah? Soalnya gue jarang ada di situ. Balik, balik. Ya kali balik. Mampir balasan dulu kali ya. Oh gitu, siap. Balasannya ke Garut, tapi jauh. Thank you, Sempur Bogor BMX. Kasih ya bungkusan ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada dua lagi. Allah. Duh. Kemana? Pulang. Cabut. Hati-hati, hati-hati. Di GoPro-nya, bego. Thank you ya, thank you. Udah datang ke Bogor. Ya, sama-sama ya. See you when I see you. See you when I see you. Bye. Thank you, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Dadah. Hati-hati. Macet bang, macet, rokok lah, rokok. Duh sorry bang, rokok bang. Macet, terus tuh, wah parah emang. Gak udut bang, biasa dari tadi. Sorry bang, tidur dari tadi. Oh pantes tadi gua nyetir parah nih, jauh banget gua nyetir. Gua nyetir banget, wah ya gila, gua nyetir nih dari pintu tol, udah tidur. Arah emang parah. Parah Ivan. Usaha keren juga, dengan terbenar. Oh, pakai motor aku. Ah, situ lagi. Balik lagi, terus. Terus. Balik lagi. Oh, langsung. Langsung, buru. Oh, tas lo, tas. Donat. Mengatasi apa? Wah!